Baiklah, di pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Vincent. Saya akan membacakan berita hari ini bahwa di kota Anda mungkin sedang terjadi hujan yang sangat lebat. Karena disinyalir menurut BMKG beberapa daerah akan diguyur hujan lebat. Karena hujan lebat itu bisa mengandung marah-marah, mengundang orang untuk marah karena dia tidak bisa main. Tidak, dia mungkin ada janjian dengan orangnya, dengan pacarnya, tapi tidak bisa keluar rumah karena marah-marah. Sehingga kalau udah janjian, hujan dan nggak bisa keluar, dia itu nanti bisa masak di rumah dengan memanggil koki. Jadi mendingan dipanggil saja, kita bikin pesta di rumah sendiri dengan koki memasaki makanan-makanan yang enak. Karena koki tersebut kadangkala suka memakai lipstik. Kokinya wanita ya. Banyak sekali kan koki-koki wanita ini menggunakan lipstik biar terlihat lebih cantik. Yeah. Kalau sudah cantik nanti bisa seperti kelinci. Beberapa kelinci terlihat cantik, imut dan mengemaskan. Kelinci-kelinci ini emang pun. Kelinci pakai lipstik. Iya, sesudah lucu, sesudah besar dan nanti dipotong dijadikan makanan untuk koki tadi. Dan koki tadi pulangnya menggunakan pesawat. Gitu ya. Bisa nyambung, diusahakan nyambung. Keren banget ya. Rahasianya apa sih Pak Vincent? So tau aja. Oke. Peserta berikutnya adalah Ucita. Ucita, Ucita. Silakan penyiar kita yang satu ini. Kenapa akan gue deg-degan banget ya ini. Berita yang berhubungan dengan gambar yang akan muncul lagi secara acak. Silakan. Baik. Ya, cerita soal kalung. Kalung itu adalah sebuah perhiasan yang disematkan di leher, di mana perhiasan ini bisa membuat perempuan ataupun laki-laki terlihat lebih cantik ya. Cantik dan biasanya kalau misalnya udah merasa cantik itu pipinya bisa bersemu merah. Kamu cantik deh. Aduh, merah deh pipinya kayak apel. Wow. Buat kita cantik dan sehat, ya kan? Karena kalau misalnya mau cantik dan sehat, selain makan buah, kita jangan lupa dandan. Ya. Jangan lupa dandan, pakai maskara karena mata adalah kunci. Wow. Mata adalah kunci. Kunci gembok. Mata itu bisa berbicara, walaupun mulut kita tertutup. Pada saat kita makan, ya, makanan favorit seperti misalnya bakso, ya kan itu kan favorit banget kan ya. Apalagi dengan bentuknya yang bulat-bulat, itu sangat amat berbeda dengan bentuk jerapah. Memanjang dan yang paling unik dari jerapah itu adalah motif tubuhnya, ya. Rame kayak mall. Jerapa lagi tuh jerapa. Halo semua, nama ku Desta. Apa kabar nih? Saya mau ngasih tahu ya, cuaca lagi panas banget. Ya ampun tiap hari saya kipas-kipas, AC pun gak bisa ngelawan panasnya. Karena gimana ya? Karena, aduh kayak di palu-palu pala. Saking panasnya. Jadi pusing pala tuh kayak di palu-palu. Terus? Kepala di depan udah ada makanan kesukaan saya, sate loh. Wow, tetep nice. gak nafsu makan karena cuaca saking panasnya gitu loh. Okay, gimana ya kalau, waduh. Saking panasnya saya buka baju kayak Jojo. Jojo tuh mukanya mulus kayak pakai bedak ya. Tapi enggak, dia natural. Tapi bener, mukanya tuh kayak kinclong banget. Bapak pakai bedak olahraga. Ya? Bapak pakai bedak? Aku pakai. Cowok apaan pakai benda? Iya, tau gak Jojo tuh sering main bulu tangkis, dia juga sering naik gunung. Oh iya. Oh, kamu tau banget sih. Oh, abis. Aku kok saya dikit ya?
Hah? Berasa dikit. Wah, ini pilih Kaesyong nih. Aku dua nih. Biar aku gak terakhir. Enzy harus lebih bagus ya. Karena lu pasti gong. Iya, pasti. Kita tunggu pamungkasnya adalah di Pak Hakim ya. Bambang dong. Silahkan Enzy. Belum. Hai semuanya. Pasti kalian pada senang banget kan hari ini. Iya, aku juga senang banget karena tadi aku nemuin botol. Botol. Yang bisa kalian manfaatkan dengan sangat baik. Nah, aku mau ngasih tau nih, botolnya tuh bentuknya tuh lucu gitu, lonjong dan bisa dipakai untuk minum. Iya. Terus aku tuh pas ngeliatin botol itu kayak karena lucu banget ya motifnya dan bentuknya, aku sampai gemes banget. Dia cemas. 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 Cemas